could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Yang bilang TKW itu suka makan uang haram itu, woi. Kalian itu nggak tahu ya pekerjaannya TKW. TKW itu kerjaannya susah, capek. Ada juga yang bilang jijik sama menikah sama TKW. Ada juga yang bilang jijik bertetangga sama TKW. Woi, kalian itu nggak tahu ya kerjaannya TKW. Tidak semua TKW yang kalian lihat di sosmed itu seperti itu. Dari 100% per 1% yang melakukan seperti itu. Jadi jangan menganggap semua TKW itu seperti itu. Kita di sini di luar negeri kerja itu susah, woi. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So habis rampung guys. Jadi ya, ada juga yang suka komen katanya saya upload video di YouTube katanya numpang tenar lah apa dan apa-apalah. Asal teman-teman tahu ya, saya upload video-video tentang pekerjaan saya di YouTube itu ada maksud saya. Jadi suatu saat saya sudah tidak kerja di sini, saya bisa buka-buka YouTube. Saya bisa lihat, oh ternyata dulu pekerjaan saya seperti ini. Jadi seperti itu, guys. Nah, kedua, kalau kita upload-upload video di YouTube, kalau kita sudah dimonetize, ya sudah dapat iklan, itu kita dapatkan penghasilan, guys. Jadi seperti itu. Jadi ya, buat yang suka nyinyirin TKW itu ya, stop nyinyirin TKW. Tidak semua TKW seperti itu. Banyak ya, banyak yang harus kalian lihat. Di luar sana banyak TKW-TKW yang kerjaannya susah. Dan yang kalian lihat di media sosial itu tidak seperti itu yang sebenarnya. Itu hanyalah sekedar luarnya, covernya ya. Tapi setelah pulang di majikan, itu mereka kerja seperti layaknya pembantu. Kerjaanku di sini capek, teman-teman. Makanya seperti ini saya buat-buat video kan sebagai hiburan. Sebagai hiburan buat saya. Biar capek saya sedikit hilang. Kalau saya buat video lalu saya lihat di YouTube, aduh seneng. Maksudnya ya ada rasa capeknya hilang kayak. Jadi buat teman-teman yang suka nyinyirin TKW itu stop nyinyirin TKW. Banyak kok hal-hal positif yang dilakuin TKW tapi tidak terekspos oleh media sosial. Semua teman-teman pahlawan devisa, semangat selalu ya. Kita berjuang demi keluarga kita. Ucapan saya, sukses kalian semua. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sesama TKW.